Penampilan CDB bersama Persis Solo terbilang luar biasa. Meski dirinya tak mampu membawa Persis ke papan atas, namun torehan gol dan asisnya mampu membuat Persis Solo bertengger di papan tengah klasemen Liga 1. 7 gol dan 5 asis merupakan catatan yang cukup bagus bagi pemain yang berposisi sebagai winger atau gelandang serang ini. Bahkan CDB sangat terkenal sekali dengan gol-golnya yang indah di Liga 1. Dan lihatlah betapa bagusnya gol-gol yang disarangkan oleh CDB. Cepat kali ini ada Mosa CDB. Mosa CDB sikat. Oh, apa yang terjadi? CDB. Ronny Gonzalez. Apa itu? Oh, masuk lagi pemirsa. Tetap masih Alta Paris umpan. CDB. Tampil cukup menawan bersama Persis Solo. Lalu seperti apa profil serta perjalanan karir Moussa CDB? Berikut ini informasinya. Moussa CDB adalah pemain sepak bola profesional asal Mali yang lahir pada 21 November 1994 atau saat ini usianya 29 tahun. Pemain bertinggi badan 170 cm ini memiliki posisi asli sebagai gelandang serang dengan kaki kiri sebagai kaki terkuatnya. Moussa CDB mengikat kontrak dengan Persis Solo pada 1 Juli 2023 dan akan berakhir pada 31 Mei 2025. Di musim ini, CDB telah melakoni 23 laga bersama Persis dan turun 20 kali sebagai pemain utama. Meski jarang tersorot, namun pemain ini sebenarnya memiliki peran besar di Persis Solo. Karir sepak bolanya dimulai bersama Calasanz de Soria Juvenil pada tahun 2012. Di tahun 2012 hingga tahun 2022, dia menghabiskan karir bersama klub-klub asal Liga Spanyol. Hingga akhirnya pada 23 Januari 2022, dia keluar dari Spanyol dan bergabung dengan Johor Darul Ta'zim. Satu musim berselang, dia dipinjamkan ke Rajaburi FC. Setelah kontraknya berakhir bersama JDT, dia kemudian berlabuh ke Persis Solo. Dengan performa yang menanjak bersama Persis Solo, kini harga pasarnya pun ikut melonjak. Dia yang memiliki nilai pasar di JDT sebesar 3,91 miliar rupiah, kini menjadi 5,21 miliar rupiah.